Assalamualaikum Fiction Shasha. Aku Hairi, berumur 25 tahun. Kejadian ini berlaku pada tahun 2017. Aku dengan kawan-kawan aku berajak pergi PD untuk bercuti. Kita orang berdua je. Yelah, dah BSM dekat U, konon nak relax lah kan sikit kepala. So dari KL, kita orang menyewa kereta dan lepas saja Zohor, kita orang tolak ke PD. Tanpa persediaan nak menginap mana-mana, kita orang main terjah je. Sampai di PD petang tu, baru kita orang sibuk nak google nak tidur kat mana. Satu persatu tempat kita orang pergi, semuanya penuh. Ada juga yang kosong, tapi dia punya rate tak ada cerita lah. Memang kita orang sudah tak nak bayar. Sampailah ke satu hotel kat tepi jalan. Kita orang masuklah tanya kat akak kaunter tu, "Akak, kat dalam roof ni ada bilik kosong lagi tak?" Akak tu cakap, "Okey, tak apa, nanti akak check dulu." Lepas 5 minit menunggu, akak tu datang balik. Dia cakap, "Sorry lah dek, bilik-bilik kami kat sini semua dah penuh dah dek." Kita orang pun, "Lah ya kak, habis tu kak, kalau macam mana ni kak, kita orang dah hampir pergi semua PD satu hari ni cari hotel, memang langsung tak jumpa tempat nak tidur dah kak. Semua full je." Akak tu cakap lah, "Memanglah dek, sekarang ni tengah musim cuti, memanglah full kat PD ni." Jom kita orang cakap lah, "Okay lah, tak apalah kak, kita orang fikir dari tempat lain lah." Lepas tu akak tu cakap, "Dek, akak ada kawan, dia buat package kau apa penginapan lah, tapi bukan hotel, homestay kat kondo. Korang nak?" Sebab kita orang fikir malam dah penat, nak cari tempat untuk baring semua, kita orang okey aje lah. So kita orang terima je tawaran akak tadi. So akak tu bagikan kita orang apa tu peta untuk kita orang pergi kat kondo tu. Daripada jalan utama masuk ke simpang, turun sikit bukit, nampaklah satu kondo tu. Waktu tu kita orang sampai dah maghrib. Sampai kat sana, kita orang jumpa seorang apek, katanya kawan akak tadi. "Serius, kau tengok daripada luar kondo tu nampak seram, nampak usang. Nampak memang ada banyak kereta kat basement, tapi tetap seram. Lagipun ada juga beberapa kereta kita orang nampak dah berabuk, macam lama dah terbiar kat sana." Naik lift sampai kat tingkat yang kita orang sewa. Bilik jauh sikit daripada lift. Sepanjang perjalanan nak ke bilik kita orang, aku cuba lihat kalau ada pintu-pintu bilik lain, kot-kot ada orang lain tinggal, tapi nampak macam tak ada orang langsung. Lepas apek tu tunjukkan bilik, kita orang rehatlah sekejap. Daripada beranda rumah tu memang nampak, boleh nampak laut, boleh nampak juga swimming pool. So, tapi kalau cakapkan dia punya view kondo tu memang cantik lah. So aku biarlah ajak kawan aku tadi, "Jom kita pergi tengok sampai swimming pool tu." Time tu dah 7:30. Aku dengan kawan aku turun kat tingkat kat mana ada kolam tadi, saja-saja nak tengok sebelum kita orang nak mandi esok. Lagipun masa tu memang kita orang keluar sebab nak cari makan. Sampai je kat tingkat yang ada kolam tu, pintu lift terbuka je, memang gelap gelita. Lampu yang ada cuma cahaya sama-sama daripada lubang-lubang yang terdapat sekitar bangunan tu. Kami pun kita pergilah kat kolam tu, dan langsung memang tak ada lampu. Dengan keadaan yang lapang macam amat lapang tu, rasa memang macam bangunan kondo ni terbiar. Kat kolam tu aku dongak atas tengok kalau ada orang lain juga menginap macam kita orang. Aku cuma nampak ada 2-3 je bilik yang berlampu. Sebab dah rasa seram, kita orang pun tak jadi nak ronda-ronda. Kita orang teruskan turun ke bawah sebab nak cari makanan. Aku cuba tekan butang lift turun, tak ada respon. Lama kita orang tunggu. Takkan lali rosak pula. Tadi masa turun okey je. Nampaknya tak ada option lain, kena turun ikut tangga juga. Oh, kita orang pergi ke pintu tangga. Buka je pintu tangga, aku rasa beremang badan aku. Seram, gelap gelita, langsung tak nampak apa. Lampu memang langsung tak ada. So aku onkan lampu handphone aku, nak tengok keadaan tangga tu. Aku tengok tangga tu bersepah sampah sarap kelirak kiri kanan tangga, macam tak ada maintenance kat apa dekat kondo ni. Dah lah nak kena turun, tangga gelap lah tu. Takut juga ada apa-apa sembunyi kat sana. Memang tak nampak apa-apa langsung.
So kita orang teruskan lah turun tangga tu perlahan-lahan. Kawan aku kat depan, aku kat belakang. Sewaktu kita tengah turun tu, tiba-tiba ada, aku rasa ada tangan pegang bahu aku. Sejuk je. Aku dah tak tahu nak buat apa. Apa fikir, aku fikir dalam tu aku dah rasa nak buat lari. Aku sempat menangkap kelibat ada perempuan pakai putih berada kat kiri aku. Time tu apa lagi, aku cepat-cepatlah cabut lari dengan segala kudrat yang aku ada. Kawan aku kat depan pun ikut sekali. Tangga tu dah tak ada step by step dah. Kita orang main lompat je, janji sampai kat bawah cepat-cepat. Kita orang sampai kat bawah tu, kita orang masuk kereta belah daripada kondo tu. Kita orang pergi lepak kat kedai makan. Lepak makan kat situ sekali. Lepas makan, jam dah pukul 9. Aku nak ajak member aku balik, tapi member aku takut. Aku lagi tak payah cakap lah, memang lagi takut betul-betul. Sebab benda tu tadi betul-betul sebelah aku je. Ikut ke hati, rasa macam nak balik KL je malam tu juga. Tapi barang-barang semua masih lagi dekat dalam bilik tu. So kita orang buat decision untuk tidur dalam kereta je malam tu. Bila dalam kereta tu, aku google-google lah pasal pengalaman orang yang tinggal kat kondo ni. Memang banyak yang cerita, ada banyak apa pengalaman seram diorang kat waktu tinggal stay kat kondo ni. Aku pun terbaca, rupa-rupanya ada perempuan pernah bunuh diri dekat kondo ni dulu. Kisah aku ni rasanya tak cukup mistik berbanding dengan orang lain alami. Tapi bila dah baca tu, menguatkan lagi perasaan kami untuk tidak kembali ke kondo tu malam ni. Akhirnya duit sewa kita orang burn macam tu je, tanpa kami dapat bermalam pun di sana. Esok pagi-pagi dalam pukul 8, kita orang kembali kat kondo tu nak ambil barang. Buka-buka je pintu, kita orang terkejut sebab keadaan dalam rumah tu seperti ada yang orang yang tinggal malam tadi. Cadar dan bantal selerak sana sini. Walhal kita orang tak sempat tidur pun malam tadi. Kita orang apa lagi, cepat-cepat ambil barang. Baru telefon apik owner bilik tu nak kembalikan kunci. Apik tu cakap tinggalkan je kunci atas bilik tu, meja dalam bilik tu. Pagi tu juga kita orang belah balik KL dengan perasaan takut. Pengajaran yang aku dapat, kalau nak nginap mana-mana, cek dulu background tempat tu. Jangan main terjah je macam yang kami buat.